Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP berpatroli menyisir para pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar hari ini. Di Jatinegara, Jakarta Timur, petugas menertibkan rumah makan yang masih menyediakan kursi untuk pelanggan makan di tempat. Sesuai aturan, rumah makan boleh buka namun tidak diizinkan melayani makan di tempat namun pembelian bungkus. Petugas juga menindak pengendara motor yang berboncengan tanpa menggunakan masker. Selama penerapan PSBB, motor pribadi boleh berboncengan namun harus mengenakan masker dan sarung tangan. Selain itu, polisi juga membubarkan pengemudi ojek online yang berkumpul. Berbeda dengan motor pribadi, selama PSBB, pengemudi ojol tidak boleh berboncengan dan membawa penumpang, hanya boleh mengantar barang dan makanan.